Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musannif rahimahullahu ta'ala, fahazihi al-alamatu hiya allati tadullu ala iradatillahi ta'ala bil fikhi wal munazarati. Maka ini adalah tanda-tanda hiya allati, yaitu yang menunjuk, tadullu yang menunjuki, ala iradatillahi ta'ala, atas menghendaki Allah ta'ala, bil fikhi dengan fikhi, wal munazarati dan berdebat. Fanzur, maka perhatikan olehmu. Kaifa taba'ahu nasu min jumlati hazil khisalil khamsi ala khaslatin wahidatin faqat. Maka perhatikan olehmu bagaimana Imam Syafi'i itu diikuti oleh orang. Min jumlati hazil khisalil khamsi, daripada sejumlah ini sifat yang lima, ala khaslatin wahidatin faqat, atas satu sifat saja. Suma kaifa khalafu fiha aidan, kemudian bagaimana mereka berbeda pendapat padanya pula. Wali azza, oleh karena ini qala Abu Saurin rahimahullah, berkata Abu Saur rahimahullah, ma raaitu wa la ra'a ra'una misla Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ma raaitu, tidaklah aku melihat, wala ar-ra'una, dan tidak melihat orang yang melihat, misla Syafi'i, seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i itu ya orang yang termasuk orang yang jarang, ya termasuk orang yang tidak seperti kebanyakan orang. Jadi beliau adalah di antara orang yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai keistimewaan. Dari sejak kecil, jadi dari sejak kecil beliau memang sudah tampak, memang begitu umumnya. Makanya kita kalau pengen bagus, hebat, dari sejak dini bagusin, hebatin, ya, perbuatannya bagusin. Kan suka ada obrolan, wah, dia mah emang udah ketahuan, teman gua masih kecil udah ketahuan, dari masih kecil udah ketahuan ya. Jadi semenjak dini kita bentuk karakter kita yang baik. Wa qala Ahmad bin Ambalin radhiyallahu anhu, berkata Imam Ahmad bin Ambal radhiyallahu anhu, ma salaitu salatan mundu 40 sanatan illa wa ana ad'u li Syafi'i rahimallahu taala. Aku ma salaitu, tidaklah aku salat salatan, akan satu salat, munzu, sejak 40 sanatan, 40 tahun, illa, kecuali, wa ana ad'u li Syafi'i rahimallahu ta'ala, kecuali aku mendoa, aku berdoa untuk Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Jadi Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, tidaklah aku salat, akan satu salat, sejak 40 tahun. Jadi beliau udah doain Imam Syafi'i 40 tahun. Gurunya. Emang begitulah kita bagusnya. Kirimin doa, kirimin fatihah buat guru. Tidaklah aku mendoa, tidaklah aku berdoa untuk Imam Syafi'i 40 tahun kecuali, ya, tidaklah aku berdoa sejak, ya, tidaklah aku berdoa di waktu sholat sejak 40 tahun kecuali aku berdoa untuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Gurunya Imam Ahmad. Makanya beliau jadi, Imam Ahmad jadi murid yang jadi. Memang murid yang bangga dengan gurunya, dialah yang jadi. Ya, murid yang bangga dengan gurunya, dia yang jadi. Banyak orang enggak bangga dengan gurunya. Itu yang enggak jadi. Yang jadi murid-murid yang bangga kepada gurunya. Bangga bukan sombong, tapi bersyukur. Seperti Imam Syafi'i, ya, Imam, ya, Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i banyak sekali murid-muridnya yang jadi-jadi.
Begitu pula ulama-ulama yang lain demikian. Fanzur, maka perhatikan olehmu ila insafi da'i wa ila darajatil mad'u ila'u. Nah, perhatikan olehmu kepada insaf, berpikir objektif ya. Perhatikan olehmu kepada insafnya seorang yang berdoa. Insaf, bahasa kita itu insaf, sadar gitu ya. Sadar ya. Atau bahasa lebih ini lagi ya. Objektif, apa adanya ya. Perhatikan olehmu kepada insafnya seorang yang berdoa wa ila darajatil mad'u ila, dan kepada, perhatikan olehmu kepada derajat orang yang didoakan. Subhanallah. Kalau kita doain terus, ini Imam Ahmad doain gurunya, ntar tuh guru ridho, senang, turun keberkahannya. Allah berikan keberkahannya. Wa qismihi al-aqrana wal amsala min al-ulama'i fi hadhihi al-asari. Kias olehmu dengannya ya, yang sebanding, akan yang sebanding dan yang semisal daripada para ulama pada ini masa. Wa ma baina wa ma bainahum minal musyahanati wal baghdha'i li ta'lima taksirahum fi da'wal iktida'u biha ulai. Dan apa-apa yang di antara mereka daripada kebencian dan kebencian, li ta'lama, supaya engkau tahu, taksirahum, akan lalainya mereka, fi da'wal iktida'u biha ulai, ya, pada dakwah mengikut dengan mereka, biha ulai, walika serati doa ilahu, dan bagi banyak doanya, doa ya, doa ihi, nah, karena banyak orang-orang yang berdoa mendoakannya kepadanya, ya, doa ihi dari da'in, da'in da'iyani da'una. Du'aun, du'aun, du'an, da'iyatun, da'iyatani, da'iyatun wa da'wa'i. Qala la'u ibnu, berkata anaknya kepada beliau, ayyu rajulin kana syafi'ayu hatta tada'u la'u kulla hadha du'a. Wa qala Ahmadu ya bunayya kana syafi'i wa rahimallahu ta'ala ka syamsi lid dunya wa kal afiyati lin nasi fanzur ali adaini man khalafa. Kata anaknya kepada ya, Imam Ahmad, ayu rajulin, laki-laki apa ini? Karena syafi'i adalah Imam Syafi'i, atta tada'u lahu kulla hadza du'a. Adalah Imam Syafi'i, ya, ayu rajulin karena syafi'i. Macam model apa itu Imam Syafi'i? Sehingga engkau berdoa untuknya setiap ini doa. Jadi anaknya Imam Ahmad heran, kok Imam Ahmad doain terus Imam Syafi'i? Ditanya, emang tuh Imam Syafi'i modelnya kayak apa? Sampai engkau berdoa setiap hari untuknya. Faqala Ahmadu ya bunayya, lalu Imam Ahmad berkata, wahai anakku, kenapa aku doakan terus Imam Syafi'i? Karena Syafi'i rahimahullah ta'ala ka syamsi, adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala seperti mata hari. Kita lihat matahari, jauh enggak kira-kira itu matahari? Jauh, tapi sinarnya sampai ke sini. Masya Allah. Ini kalau enggak ada matahari, entah apa yang terjadi. Allah kasih itu sinar matahari. Kalau Allah enggak kasih sinar matahari, apa yang terjadi?
Berapa banyak orang atau makhluk yang termanfaati dengan adanya sinar matahari? Lihat anak kecil. Anak kecil umpama ketika keluar dia sakit. Sakit apa? Sakit kuning. Emaknya bingung harus dia bagaimanain. Kata dokternya, tenang, yang penting disusukan dan disinarkan matahari. Itu penyakit memang dahsyat, kurang darah, pucat. Tapi kalau dia susu dan sama sinar matahari, insya Allah akan teratasi. Tapi kalau Allah enggak kasih itu, susunya enggak mau, sinar matahari enggak mau, apa obatnya bingung, bisa meninggal dunia. Jadi dahsyat itu sinar matahari. Ya, kalau enggak ada sinar matahari, Allah enggak kasih sinar matahari, apa yang terjadi? Pakaian kita basah terus. Bisa kita pakai baju basah terus. Ya, Allah kasih sinar matahari. Coba kalau enggak ada sinar matahari, malam terus. Enak enggak malam terus? Gelap. Jadi sinar matahari ini hebat. Imam Syafi'i itu laksana sinar matahari di dunia. Wa kal afiyati linnasi, dan seperti kesehatan bagi manusia. Bagaimana orang kalau sehat? Senang enggak? Berapa duit sekalipun dia sakit pengen sehat akan ditempuh. Sekalipun keluar negeri, sekalipun keluar negeri yang ada di ujung luar negeri. Wah, di mana ujung luar negeri itu? Berapapun uang yang harus diambil di kantongnya akan dilakukan demi kesehatan. Yang penting sehat, sembuh dari sakit dah. Imam Syafi'i laksana itu. Artinya kalau begitu apa? Imam Syafi'i ketika beliau hadir, beliau datang, beliau redha, ya, semuanya enak, termanfaati. Maka perhatikan olehmu bagi dua ini. Ya. Perhatikan olehmu bagi dua ini. Ya. Maka perhatikan olehmu. Hal li azaini man khalafa. Apakah bagi dua ini ada yang berbeda, menyalahi? Ya, apakah bagi dua ini ada orang yang dapat menggantikannya? Gitu juga bisa. Apakah bagi dua ini ada orang yang bisa menggantikannya? Susah. Sampai saat ini orang seperti Imam Syafi'i susah didapatin. Apakah bagi dua ini sifat ada orang yang dapat menggantikannya? Wa kana Ahmad rahimahullahu taala yaqulu, adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, ma massa Ahmad bi yadihi mi'maratan ila wal Syafi'i rahimahullahu taala fi unuqi minatun. Tidaklah menyentuh oleh Imam Ahmad dengan tangannya akan mihbar, tempat tinta, illa kecuali wal Syafi'i, bagi Imam Syafi'i rahimahullahu taala, fi unuqihi, pada lehernya, minnatun, ada karunia. Jadi kata Imam Ahmad, tidaklah menyentuh oleh Ahmad, berarti dirinya. Beliau lagi ngomongin tentang dirinya kepada Imam Syafi'i. Tidaklah, kata Imam Ahmad, tidaklah Ahmad menyentuh tangannya akan tempat tinta kecuali bagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di lehernya ada, lehernya maksudnya dirinya. Di dirinya Imam Ahmad tuh Imam Syafi'i mempunyai minnah karunia.
Jadi beliau apa? Sangat mengagumi dan berutang budi kepada Imam Syafi'i. Ini puji murid kepada guru. Masya Allah. Juga Imam Ahmad pernah mengatakan, kalau tidak ada Imam Syafi'i, aku enggak bisa hadis. Jadi banyak sekali pujian Imam Ahmad sebagai murid kepada gurunya Imam Syafi'i. Wa qala Yahya bin Sa'idin Al-Qattan, berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, masalaitu salatan munzu arba'ina sanatan, tidak aku salat akan satu salat sejak 40 tahun illa kecuali wa ana aku ad'u an ad'u fi ahli Syafi'i, kecuali bahwa aku berdoa pada ya salat itu untuk Imam Syafi'i, kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, untuk mengambil berkah kepada gurunya. Maka kalau guru cepat, kita ngambil berkah sama guru kita cepat, sama dengan ya saudara kita ngaji sama saudara, sama saudara kita, abang kita, cincang kita, itu cepat. Karena ada hubungan silaturahim. Kenapa? Lima fatah Allahu azza wa jalla alaihi minal ilmi. Karena Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala azza wa jalla telah membukakan beliau minal ilmi, daripada ilmu. Wa waffaqahu lis-sadalifi, dan Allah Ta'ala memberikan taufik ya bagi kebenaran pada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu seorang yang telah diberikan ilmu dan diberikan taufik dalam hal yang benar. Begitulah sikapnya seorang murid kepada gurunya. Rata-rata begitu. Orang yang sukses itu adalah orang yang mempunyai kepribadian baik kepada gurunya. Walnaktasir, boleh. Walinaktasir juga boleh. Dan hendaklah, dan hendak kami akan ringkas ala hadza, ala hadhihi nubzati, atas ini ya nubzah ya bagian min ahwalihi, daripada keadaan-keadaannya. Fa inna dzalika kharijun anil hasri, karena sesungguhnya demikian itu keluar daripada ringkasan. Kalau diperbanyak ditambahin, keluar dari ringkasan. Wa aksaru hadzil manaqib, dan paling banyak ini manaqib, nahu kami kutip dia minal kitabi, daripada kitab alladzi sannafahu syekhu Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi rahimahullah taala fi manaqib Syafi'i radhiyallahu anhu wa an jami'is muslimin. Paling banyak ini tentang manaqib, ini manaqib yaitu sebutan-sebutan sifat-sifat baik ya, kami kutip dia kebanyakan dari kitab yang disusun oleh ya Syekh Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi rahimahullah taala fi manaqib Syafi'i radhiyallahu anhu wa an jami' muslimin, ya tentang manaqib Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan tentang manaqib sekalian kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.